Data melihatnya tidak dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama, gitu ya. Karena yang namanya tambang itu kan dia padat modal dan padat teknologi, gitu ya. Dia sama sekali tidak berdampak pada kesejahteraan, salah satunya misalnya terkait dengan pembukaan lapangan kerja, gitu. Sehingga alih-alih ini berdampak pada kesejahteraan, yang terjadi saya kira ini bisa dibaca sebagai siasat politik Jokowi untuk menjaga pengaruh politiknya pasca tidak lagi menjabat pada Oktober mendatang.